Ari golek ceritanya cerita mana? Ari perwayangan tak sebelum ada manusia ke asli ini. Mung cuma gua gambaran tok. Mung hari ini mau golek itu diselusuri si ngarane Bima ya nanti. Iya, orang jelas. Nanti kelangkaan. Kadang orang pendawa kalau mencarano ke wonge wong sing wong Islam sing apik lah ke pendawa. Lamun kanda saya ini gambarannya orang asli nak wong sing nakal wong Yahudi. Iya. Sing ora gelem damai sih. Israel lah, Israel. Wah, padahalirane ibaraté sing ngejaga perang bae gagahan sih. Ya ya kuwe. Jadi ada kandhane keturunane kan nang kandhane kerajaane kan asline kan sing jone hak kan Pandhawa. Soale gemian Pandu, Pandu ke bapaknya Pandawa. Pandu. Berarti gue anak Endang. Iya. Kaya berarti kayak suka ganti arane Pandawa ke dunia. Ya berhubung Pandu mati, diganti adine, sing picek sih tau. Apa arane sih? Sista rasa. Weh. Sing picek, gue dua anak, sangat puluh sangat, kan satu sekurang siji. Weh nyari mikir gue lahirannya ke prima. Weh iya. Prima apa-apa. Lahirnya ke prima, apa sebetulnya? Apa prima? Oh, jadi umurnya pira kowe ne? Iki wis wae ceprotan, ibarat cepetengan. Ada kaya umure 5 6. Ya ngono ndano. Aku kan lakan perhitungane sih tapi kanda kanjang Nabi yang ada wis 2000 tahun. Ya bener kok aduh samono. Ngono. Makanya kowe man anggar kanda kowe sebelum ada Nabi yo mesti. Iya, kowe tapung ae yang ngarang kok. Ngarang. Ya wis umure ayo ke puluhan ewu. Ya nek si kuwe dua anak sangat perusahaan aja. Hari Pandhawa mung dua anak lima. Atau apa Pandhawa lima sih? Ya. Jadi nomor siji kan kaya. Di lah kan Arjuna, Bima, Duli, Nakula, Sadewa, Kekendarlo. Nah si jine terus apa Lesmana, 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 Lesmana. Kan wong lima pesa mau ada kue. Biasa paling dua kan kemiki Lesmana, Nakula, Sadewa, Sadewa, Arjuna. Tapi yang terakhir apa sih? Apa? Ana lima ya, Pandawa lima ya? Iya, kalau si loro kan kembar. Pertama Bima berarti. Tutu. Pertama apa? Nakula. Kudu pertama kue Lesmana. Lesmana terus. Nakula Sadewa. Nakula Sadewa. Terus si. Terus Bima. Bima terus Arjuna ya. Terus Arjuna. Arjuna kita masuk ke terakhir. Tapi hebat. Sakti menan Arjuna pemanahnya paling hebat. Lake lawannya kan si kaya Karna. Lawannya. Hebat mani. Pemanah hebat mani kaya. Karena pe asline anake Kunti. Ngasih ke sejen bapak. Asal usule. Mbare di asline kene alas dibuang di nguning. Ya mung kan menawa ke karo Arjuna mbare lek melune ning Astina. Asale duwitan di Astina ta. Kok nanggar dia kok dadi pati, dadi panglima. Jabatan lah di meming jabatan. Dadi melune mana? Anggap ini senjatanya si karena pada tembak nadi set Arjuna mati yo kena senjataku mesti kudu mati senjata pamungkas si mubah kan ngetok nane set aku we seneng ngudang anak ke Gatot Kaca dari bantuan sih balamu diserang anu Gatot Kaca diundang nih seneng metu. Saya nggak metu bumi ini, kayak ceritanya hari ini kan. Ipe. Bumi ini goncang. Gue metu ini. Ada yang kata kaca. Saya nak pakai mau pendawa kata orang sih. Oh, goyang. Kan keturunannya kan turunan buta. Kata kaca, saya nak. Kata kaca, iya. Keturunan buta, kata kaca. Jadi, Kunti itu mana ini buta. Eh, bapaknya. Singkot caparingnya ini Bima Sakti sih, kayak jadi buta. Banyak orang pagi cepat menikah dengan kita di PM gue jadi buta keturunan buta mau anaknya jadinya satria
Kunti Ayu Batu Buka. Dan itu anak-anak apa si Sena Putu Netflora bisa ortau gemulnya, gemulnya mati. Ya gue. Metu gadine sih. Jadi mau metu gadine. Mau buta ya metu gadine. Kalian satria, kaget sama tak gadine. Masih gue, anggaran kan kayak gini. Yang metu nih gue, moga astina murah parit tentarane. Cukup damo nih. Kamu bermodok kata kaca metu wis metu nih pada goyang kabe dong musuh sampai rekor gede sih jadi dia raksasa jadi gatot kaca jadi dia raksasa udah sih gundul iya jadi lagi bayi Jepang tuh kakek lagi di kota itu kodoking kawasan jadi muka aneh ya ku juga di kodong di tanda kawat dibuka asik kotak-kotak kawat bali besi sih gatot kaca kamu itu pada bubar langkar ke mau kabur-kabur barang kabur akhirnya apa karena ngawet kita anggar uteng ya pokoknya bong penjawa asli uteng anggar ini gatot kaca bong penjawa bong asli nanti enteng kabe selak asing kuat berarti gue gatot kaca bature Pandawa gaya putu nih anaknya Bima iya. Ya lah, gue nakem si Sena nyambat. Ah, undangan nakenya kayak lawannya hebat sih. Gue nyambatnya si Chef Karna. Gue nyambatnya Karna. Hari Karna kan melunya nih Duri Danau. Mestina. Karna kan hebat teman. Gue tarung aru Gatot Kaca. Tarungnya kan hari Karna karo Arjuna. Hari Gatot Kaca. Bimbatoh. Pokoknya lah anaknya gue urusannya Bima gue hari ini aku rasa dia paling membela-bela barang gue nemu tuh berubah gak gue apa yang ngundang anaknya lah ngundang anaknya anaknya gue kan ceritanya gejuk bumi ping telu jadi metu jebul gue wah pada goyang kabe anak apa kita tuh wah metu gluk Wong zaman ini tak kan aku puh kabur kabur mana boleh kabur dibunuh akhirnya kan karena turun jalan kami karena dibunuh bahaya kian tong apa bahana ini gue senjata pamungkas lah tembak si Gatot Kaca pas di mudil saya anggar gue kelemahanan mudil saya mudil terus mudil pasti mati lu mati ya Gatot Kaca nih mati cocok geluda tapi kan gue senjatanya selakor atau senjata ampuh terakhir sih ya iya gue senjata pamu sih bang sempang gue bunuh si Arjuna kayak bisa mati nih senjata kia mungkin kan susu Gatot Kaca metu di situ ngorak-ngorik kalau senjata gue senjata biasa lah kasih mempan wis mental kabe matanya senjata gue tetap kamu kasih panggung bunuh Arjuna kesusu tetap lah dia akhirnya Arjuna aman wis lah senjata sing mempan Arjuna akhirnya sing kalah siapa gue malah karena nelegane kena Arjuna kuwe jebdi anu apa senjata ane kuwi sih wae ya lha kuwi ari si Bima tak kepek penak ketawis wong sangang puluh sanga kutak ning Bima dibanting digejuk rasa si tenaga Bima kan kocapnya bandung pada wasa bandung pada guru ke bisa diangkat ceritanya ya wong kan juga cok puk ya kapuk lah ya sangang puluh sangang wong tong kabe mati kabe kue kakange Arjuna lah memang harus dari Arjuna lah kan Arjuna lah dari Duryodhana rajane lah kan lawannya Arjuna Duryodhana kan kesaktiannya kan kue menang Arjuna ini menang mana ya menang Arjuna kalah Arjuna ini kue sih ketipu kan diwarai goreng kaya sih dari Pandawa sih marai kan Krishna kan hebat dewa manusia jadi ngerti kelemahannya si Duryodhana iya orang kan bilang lagi dewa Krishna rane ya iya ke dewa kamu dewa manusia ceritanya ke dewa manusia iya. Jadi dewa sing katon iya dewa Krishna lah namun ini
ngomong karo Arjuna. Arjuna. Kita sama pupune baik. Ayah. Arenis, Aris kan kalah. Si siapa namanya ya? Si Kresna pinteran. Anggaris kan kalah. Lu kena serangannya di cakra sih. Senjata cakra des. Lu kena peteng oh. Menina mah ribo wis. Yeah. Oh perang kan anggar wis. Surup, surup. Sange surup. Wis nubar okay, liran. Yeah. Lu kena duit. Nanana ngoda kena. Wuuu. Wuuu. Balik kok. Padahal siapa? Wah, kayak aku. Wah, sore, gak ada abang sih, langitnya. Balik. Lucu ke? Tadi perangnya gitu, cuma.